kalau 3 topping kayak gini nih. Tuh. Kita taburin choco chip lagi di atasnya. Keren banget sini. Oke guys, selamat sore menjelang maghrib. Nah, kita lagi di Jalan Jawa atau Urai Bawah, di tepatnya itu di samping gang apa nih, Bang? Gang Tria 4. Di belakang kita ini ada kopi DNA. Nah, Palem Hijau. Di terasnya ini ada jual minuman, keren tuh. Punyanya Abang siapa, Bang? Marimo. Bang Marimo. Nah, kita mau cobain menu dari Bang Marimo. Harganya murah meriah, guys. Tapi ini istimewa banget. Nah, langsung aja kita lihat proses pembuatannya. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat di like, komen, dan juga subscribe dulu. Supaya gue semangat bikin video setiap harinya untuk kalian semua. Langsung aja yuk, let's go. Selamat sore, Bang. Nah, kalau boleh tahu kita lagi ngobrol dengan Abang siapa nih, Bang? Narimo. Bang Narimo ya? Iya. Oke, Bang Narimo jual minuman coklat ya, basicnya coklat, Bang ya? Iya, namanya nyoklat dulu. Oke, Bang. Bang boleh Bang buatin 5 varian yang dengan topping komplit, itu harga 9.000, Bang ya? Iya. Buatin 5 cup, Bang. Rasanya Abang pilih aja. Rekomendasi dari Abang aja rasanya. Oke, lanjut, Bang. Nih, guys, banyak banget, Bang ya. Total ada berapa varian topping sih, Bang? Topping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jenis topping ya? Ya, kalau misalnya 9.000 pakai 10 topping itu? Iya, tergantung pilihannya. Oh, berarti sesuai dengan pilihan, Bang ya? Nah, oke, ya, buatin yang beda-beda aja lah, Bang, toppingnya. Biar lengkap ya, biar nampak keren gitu. Sip. Nah, ini gelasnya juga keren nih. Jadi jualan ini udah berapa lama nih, Bang? 1 bulan lebih ya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lokasinya, ini lokasinya di Jalan Jawa, Bang ya? Atau Urai Bawadi, Bang ya? Bawadi. Tepat di depan kopi Dana Palem Hijau nih, tuh guys. Nah, di terasnya itu ada ini, Bang ya? Iya. Tuh. Jadi rasanya yang kita pakai rasa apa dulu nih, Bang? Beng-beng. Beng-beng ya? Ini yang beng-beng. Jadi kalau lagi ngebut di Jalan Jawa nih bakal nggak kelihatan nih, Bang ya? Iya. Karena di samping tiang listrik nih. Tadi saya sampai muter balik lagi nih karena lihat ini kayaknya jajanan, minuman apa makanan gitu kan? Iya. Muter balik, oh rupanya minuman. Tadi coklatos, Bang ya? Iya. Oke, siap. Nah, ini bikin apanya nih, Bang? Buat larutin ya? Iya, larutin. Oh, oke, larutin. Jadi minuman di sini tuh basicnya semuanya jenisnya coklat, Bang ya? Iya, coklat. Tapi coklatnya populer semua nih, guys. Bukan coklat abal-abal, Bang ya? Iya. Coklat bermerek semua nih. Ada beng-beng, tuh beng-beng, coklatos. Apalagi, Bang? Milo ya? Milo. Apalagi? Dan ada bubuk coklat juga. Apa bubuk coklat juga ya? Iya. Oke, siap. Tinggal pilih sesuai selera kalian masing-masing. Yang pasti coklatnya mantap dan enak, Bang ya? Iya. Toppingnya juga premium nih. Ini kalau buka dari hari apa aja atau satu minggu full buka biasanya, Bang? Bukanya cuma dari jam 2 sampai maghrib aja biasanya. Oke, okay, siap. Maghrib tutup, Bang ya. Oke. Okay. Jadi di sini itu waktunya terbatas, guys. Dari jam 2 siang sampai sebelum maghrib udah tutup. Nah, jadi kamu beli enaknya itu pas inilah, Bang ya. Sore-sore jam 3, jam 3 sore gitu ya, atau pulang-pulang kerja lah, Bang ya. Jam-jam 4 pas lewat sini mampir aja dulu bentar. Harganya murah meriah, mulai dari 5.000 sampai 9.000, Bang ya. Iya. Oke. Okay. Ini usaha milik sendiri nih, Bang? Iya. Wah, keren. Selain geluti usaha ini, ada kerjaan lain kali, Bang? Ngajar. Ya. Oh, guru, Bang ya? Iya. Guru di mana, Bang? Saya ngajar di SMK Reformasi. Oh, SMK Reformasi. Sekarang udah mulai aktif ngajar lagi, Bang ya? Iya, udah mulai aktif ngajar. Abang PNS kali ini? Iya. Oh, honor ya. Oke, siap. Dan katanya pun tahun depan bakal nggak ada guru PNS lagi, Bang ya? Kayak kontrak ya, gitu ya, semua ya? Kontrak semua ya? Tahun ini kemarin kan, pembukaan kemarin udah nggak ada. Iya, benar-benar. Udah banyak yang kontrak sekarang. P3K. Oh, namanya istilahnya P3K, Bang ya? Nah, ini fungsinya dikasih susu buat gradasi tepinya, Bang ya? Tuh, mantap, guys. Jadi sini itu sebenarnya minumannya murah meriah, guys. Satu cup gini itu pakai 2 bungkus, Bang ya? Iya. Satu bungkus buat gradasi, satu bungkus buat minumannya nih. Wah, dijamin pol rasanya, Bang ya? Oke. Okay.
Nah, ini buat buat minumannya, buat minuman coklat. Jadi dicairin dulu. Jadi ini sistemnya di shake, Bang, ya. Iya. Oke, setelah di shake baru dikasih es batu. Jadi ini sebenarnya ngisi-ngisi waktu kosong lah, Bang, ya. Iya. Oke. Belajar pulang aja. Benar, benar, benar. Buat uang tambahan lah, Bang, ya. Iya. Iseng-iseng tapi menghasilkan, Bang, ya. Iya. Dari sekian banyak jenis usaha nih, Bang, mulai dari kue, makanan dan minuman. Kenapa pilihnya minuman coklat? Coklat, Bang, ya. Benar sih. Jadi saya beberapa kali liput minuman itu. Kadang-kadang tuh orang punya pilihan rasanya banyak, misalnya 50-an. Iya. Tapi saya tanya yang paling laris apa, coklat, coklat. Ya. Coklat. Iya. Jadi saya pikir kayaknya memang coklat paling laris, Bang, ya. Iya. Nah, mungkin Abang kepikirannya juga gitu, ya. Iya, jadi pikiran Abang nyampe ke situ, akhirnya Abang putuskan kenapa enggak bikin varian coklat aja, Bang, ya. Apalagi di jalan Remaja. Benar-benar. Kayaknya di Pontianak juga belum ada sih, Bang. Iya. Cuman Abang sih kayaknya nih. Waduh, mantap. Sudah. Nah, ini bikin yang air coklat tosnya. Tuh, kasih susu dulu, guys. Jadi Abang ini bikin usaha harus tahu baca peluang pasar, Bang, ya. Jadi jangan asal bikin aja, Bang, ya. Nah, kalau asal bikin takutnya enggak ada yang beli, percuma juga, Bang, ya. Mantap. Salut sama Bang, ya. Sebelum ini udah pernah bikin usaha juga, Bang, sebelumnya, Bang? Iya, sebelumnya ada pernah juga. Apa tuh? Minuman juga. Minuman juga? Minumannya kita kayak sari kacang. Oh, minuman inilah, minuman khas Pontianak itu lah, kayak liang teh, sari kacang, air tahu gitu, ya. Ada gosong latte. Ada. Oh, ada minuman ubi juga. Apa namanya, Bang? Gugu mulate. Iya, wah. Mulate. Terus yang enggak sempat lihat tuh. Udah lama kali, Bang, ya? Udah lama juga. Oh, iya. Itu kayaknya enak. Itu enggak ada buka stand itu. Oh, enak. Hanya jual di rumah aja kali. Aja. Online ya. Oke, itu kayaknya enak tuh. Itu bahan dasarnya dari apa, Bang? Ubi ungu. Dari ubi ungu, ya? Pakai susu juga kali. Iya. Sorry, Bang. Wah, enak. Namanya tadi apa, Bang? Gugu mulate, ya? Iya. Wah, keren. Waduh, mantap. Segar. Nah, ini coklatos nih. Oke. Ini yang rasa Milo nih, Bang, ya. Jadi sebenarnya semua yang Abang sajikan nih, semua coklatnya enak, Bang, ya? Iya. Enggak ada coklat yang enggak enak nih. Kayak Milo kan kita udah biasa minum, ya. Enak juga. Coklatos juga enak. Beng-beng juga enak tuh. Jadi enggak ada yang enggak enak. Semuanya serba enak. Dan hebatnya lagi itu bukan bubuk kiloan gitu, Bang, ya? Iya. Ini pakai saset, guys. Asli Milonya, asli coklatosnya, dan asli beng-bengnya. Tuh, dijamin rasanya enak, enggak abal-abal. Kasih susu dulu, guys. Susu yang bagian shakernya nih, Bang, ya. Iya, shakernya. Jadi berapa lama nih, Bang, riset bikin usaha gini, Bang? Semingguan aja. Semingguan, ya? Iya. Yeah. Karena idenya udah ada di otak juga, Bang, ya? Udah ada. Idenya udah ada, paling riset cara bikinnya aja kali, ya? Supaya lebih menarik, ya? Iya. Oke, ini kan termasuk menarik nih, guys. Karena coklatnya itu bukan sekedar coklat curah gitu. Tapi ada gradasi pinggirnya nih, yang dibuat dari coklatnya juga, Bang, ya? Iya, dari coklatnya. Kenapa nggak daftar di Gojek, Bang? Udah daftar belum? Belum ada, ya? Boleh lah daftar, Bang. Ini kayaknya minumannya bukan minuman yang sembarangan nih. Jadi maksud saya itu ini bukan minuman yang cuma sekedar boba gitu aja. Atau boba yang pakai bubuk gitu. Ini bahannya enak, premium gitu. Rasanya juga pasti oke. Sebenarnya udah cocok lah dijual di online gitu. Udah pasti ada yang beli, kan. Harganya juga murah meriah. Paling mahal cuma 9.000. Kok 9.000 itu pakai berapa topping biasanya, Bang?
bisa, tergantung topinya mau mix berapa gitu. Paling banyak mixnya berapa biasanya? Normal? Ini ada 3 biasanya. Mix 3 topping ya? Oh, oke, itu udah pakai 3 topping. 9.000 udah mix 3 topping. Bebas pilih ya memang ya? Iya, bebas pilih. Tuh, bebas pilih lagi toppingnya. Harum Milonya bang ya? Iya. Milo sih keras banget sih aromanya nih. Oke, udah jadi 3 guys, tinggal 2 lagi. Ini kita tambahin beng-beng sama atau beng-beng aja lah dua-duanya bang? Beng-beng aja ya. Ah, beng-beng aja dua-duanya. Tuh. Jadi kalau dikasih ke orang kan enak. Beng-beng. Kalau Milo kan udah biasa ya? Iya. Milo hampir semua orang jual minuman coklat ada rasa Milonya, kalau beng-beng jarang. Kita lanjut lagi videonya saat pasangan topping bang ya? Iya. Nah, ini soalnya ini sama aja nih sama yang ini nih. Tuh. Udah mau jadi nih. Tuh. Ini yang coklat beng-beng. Tuh, tinggal dikasih es batu dan tuangin airnya. Ngomong-ngomong udah keluarga nih bang? Alhamdulillah udah. Udah, anak berapa bang? Anak 21. Anak 21 ya? Wah, mantap. Ini ngomong siap banget tinggal di belakang nih guys tuh. Jadi enggak jauh bang ya? Iya, enggak jauh. Jadi tinggal jalan kaki doang atau naik motor sekaligus udah sampai bang ya? Oke, betul. Jalan kaki juga udah nyampe. Tuh, oke. Mantap. Nah, waduh mantap guys. Enak. Oke, sip tuh guys. Udah jadi 5-5-nya. Tinggal dikasih topping bang ya? Iya. Oke. Nah, nih tampilannya. Ini belum dikasih topping aja udah segar banget dong ya. Wah, mantap. Tinggal dikasih topping. Ada dark coklat, guys. Keren ya, tuh. Wah, coklat batang gitu banget diparut, yeah. Bang ya. Nah, cari di mana, guys? Dark coklat, guys. Enak. Total topping ada 10 jenis bang ya? Iya. Ini semuanya ada yang online juga beli kali ya? Ada? Ada. Ada yang online ya? Nah. Kemarin ada yang pakai Maxim juga. Oh iya. Oke. Karena belum ada di Google. Ya, karena kalau mau cari-cari kan lumayan muter-muter pun enak juga nyarinya bang ya? Tuh. Wah, keren. Nah, ini dikasih keju guys. Ini keju plus dark coklat. Nah. Aduh, keren banget sini bang. Murah banget nih bang. Ini kalau ngomong-ngomong kalau jualan beginian nih untungnya ada nggak nih bang? Ada bang ya. Wah mantap. Nah, kayak gini nih bang. Nah ini green tea nih bang ya? Iya ini green tea. Waduh keren. Pertama kali nih bang minuman pinggiran jalan toppingnya coklat green tea bang ya? Green tea. Harganya 9.000 guys iya, tuh. Pakai coklat green tea. Wah ajaib sih nih. Edan. Tunggu apa lagi? Langsung aja beli kesini bang ya? Iya. Bukannya setiap hari dari jam 2 sore sampai sebelum maghrib. Nah, kalau kalian yang buat mau beli pulang kantor langsung aja singgah di sini. Nah ini apa? Coklat strawberry. Wah mantap. Coklat strawberry juga. Keren sini bang. Sumpah, ini keren banget nih. Niat nih. Ini bukan franchise guys. Ini usaha yang benar-benar dibangun sendiri bang ya? Iya. Dibangun sendiri dengan ide original abangnya sendiri nih. Buat kalian yang mau beli franchise juga mungkin bisa nih bang. Mau jual nggak franchise-nya bang? Sebab tahu ada yang minat bang kan? Biasanya tuh ada yang minat tuh bang, nanya saya tuh bang. Bang, kalau mau beli franchise-nya di mana tuh gitu kan? Nah. Mana tahu rezekinya di bisnis franchise bang kan? Iya. Oke, itu satu lagi guys. Nah ini coklat Oreo. Oh ini Oreo tabur bubuk nih bang ya? Iya. Oke, itu guys. Nah, mantap. Oh ini choco chip. Aduh, dahsyat sih bang. Ini sebenarnya pakai 2 topping aja udah istimewa nih bang. Beneran. Ini udah istimewa nih. 2 topping aja udah istimewa sebenarnya. Nah, tuh. Kalau 3 topping kayak gini nih. Tuh.
taburin choco chip lagi di atasnya. Keren banget sini. Minuman paling oke nih, Bang. Seumur-umur saya liput minuman ini paling oke nih. Maksudnya paling oke itu murah meriah, Bang, ya. Dengan topping semewah ini, guys. Tuh, guys. Aduh. Cari di mana minuman kayak gini nih? Enak. Cuman ada di coklat nyoklat dulu, Bang, ya. Nyoklat dulu. Nyoklat dulu. Punyanya Bang siapa namanya, Bang? Narimo. Bang Narimo. Waduh, mantap. Sebenarnya harus ada di Gojek atau di Maxim nih, Bang. Jadi orang bisa beli, Bang, ya. Karena waktu bukanya juga nggak panjang, guys. Cuma dari jam 2 siang sampai jam 5 sore menjelang maghrib, ya, Bang, ya. Oke, siap. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, jadi tinggal di cup, tutup aja nih, Bang, ya. Oke, segar banget, guys, tuh. Kita lihat dekat dulu. Oh, wah. Waduh, warnanya kontras gitu, Bang, ya. Iya. Nah, ini keju coklat, ini yang coklat-coklat nih. Ini coklatnya double, Bang, ya. Iya. Kalau ini sebelah-sebelah, kalau ini sebelah-sebelah, kalau ini juga ini Oreo sama choco chip. Oke, boleh, Bang, dibungkus, Bang. Ceng dulu, guys, sambil abangnya tutup. Bang Narimo, makasih banyak nih, Bang, ya. Udah diizinkan liput, semoga usahanya makin laris manis. Kalau bisa buka cabang banyak lah. Nah, Bang, kalau misalnya ada yang minat nih, Bang, ya, boleh, Bang, sebutin nomor HP-nya. Jadi bisa kontak apa langsung nih? 0857 52 52 10 33 76. Ya, WA juga aktif tuh, WA-nya, Bang. Ya, WA-nya. Nah, buat teman-teman siapa tahu berminat nih bikin kerjasama dengan Bang Narimo, bikin usaha kayak Bang Narimo juga, langsung aja kontak Bang Narimo di nomor tadi. Oke, Bang, makasih banyak, Bang, ya. Sukses selalu. Guys, ini dia minuman coklat tadi yang beli. Nah, ini segar banget, guys. Ini ngumpul gue pilih toppingnya coklat green tea dan coklat itu, ya, dark choco. Langsung aja kita minum. Segar banget, guys. Mantap. Buat kalian mau beli, langsung aja ke sana. Abangnya itu bukanya setiap hari dari jam 2 siang sampai menjelang maghrib. Nah, memang waktu bukanya itu gak begitu lama, karena ini abangnya jualannya memang setelah sepulang kerja sampai menjelang maghrib aja. Nah, kalau mau coba minuman seenak ini, langsung aja ke sana. Bukannya setiap hari, guys. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.